Halo sahabat catur, pada video kali ini kembali saya akan membagikan sebuah partai catur yang sangat cantik dengan kombinasi indah. Partai ini dimainkan pada tahun 2000. Yang pegang putih Matt Osman dan hitam dipegang oleh Milan Stahl. Mari kita mulai. E4, kuda F6. Ini adalah pertahanan Al-Jehin yang sangat terkenal. Bidak maju E5, kuda D5, bidak maju D4, bidak hitam maju D6, putih bidak maju C4, hitam kuda B6, putih kuda F3, hitam kuda C6. Ini masih dalam langkah-langkah textbook dari pertahanan Al-Jehin. E pukul bidak D6, hitam pukul bidak D6, putih kuda C3, hitam gajah E7, bersiap berkade, putih gajah E2, juga persiapan berkade, hitam berkade, putih rokade, hitam gajah G4, putih bidak B3 untuk rencana meletakkan gajah di B2 tentunya. Hitam melakukan penekanan dengan bidak F5, putih gajah B2, hitam gajah F6, rencananya tentu pukul kuda dan nanti akan memukul bidak di E4. Bidak maju D5 mengancam kuda di C6. Gajah pukul kuda di F3. Gajah pukul gajah. Kuda D4. Putih. Kuda A4. Hitam pukul gajah di F3 skak, menteri pukul F3, hitam pukul kuda di A4, gajah putih pukul gajah di F6, menteri pukul gajah F6, dan putih bidak B3 pukul A4. Hitam benteng A B8 mengambil jalur. Putih bidak maju A5. Hitam benteng E4 mengancam bidak di C4. Menteri B3 membantu bidak di C4 dan mengancam bidak B7. Hitam bidak maju B6. Menteri B5. Hitam bidak maju F4. Putih bidak F3 tentunya mengancam benteng. Benteng naik ke B2.
mengambil jalur tentunya. Putih benteng A E1. Oke, sahabat catur. Pada posisi ini, kita hentikan partai sejenak. Coba Anda perhatikan. Ini posisi labelnya label master internasional. Sekarang saya beri waktu Anda untuk menemukan langkah terbaik hitam dalam waktu 30 detik. Oke, sahabat catur, mari kita lanjutkan partai. Di sini, langkah cantik dari hitam, menteri D4 skak, satu-satunya jalan, raja H1, dan langkah cantik kedua menteri adalah menteri F2, dan di sini putih menyerah. Karena apapun langkah putih, mat tidak bisa dihindarkan. Coba Anda perhatikan, kalau benteng pukul menteri, benteng pukul benteng skak mat. Kalau benteng pukul benteng, menteri pukul benteng juga skak mat. Kalau benteng ke G1 menghalangi mat di G2, maka benteng pukul benteng E1 dan juga mengancam mat. Oke, sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih.